Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Adil Berbakti Channel. Kali ini mencoba vlog malam ya. Kita mencoba vlog malam. Kali ini kita akan review sebuah bonsai yang baru aja jadi, yang baru saja saya buat. Ini saya kasih tahu langsung saja hasil akhirnya. Ini bonsainya bahannya dari kemuning ya. Ini kita buat sebuah replika atau simulasi sebuah pantai. Bisa dilihat ini ada sebuah batu karang yang ditumbuhi oleh pohon. Ya, ini saya buatnya pertama ini kemuning ya. Kemuning ini jalurnya di sini. Ini dari batang nih masuk ke sini. Ya, akarnya di sini nih. Akarnya di sini. Kemudian ini dikawat, dibentuk sedemikian rupa. Ini diberikan ya rumput-rumputan. Ini batu kerikil putih. Ini juga batu karang yang bisa dilepas. Nah, kalau untuk bonsainya sendiri di sini, dari sebelah sininya kita ikat kawat ya. Ikat kawat biar dia bisa tegak, karena di sini kita bisa lihat potnya sangat ceper sekali. Bonsai ini diikat kawat beserta nih, bisa dilihat ini kawatnya. Kawat ini diikat ke pot, diikat ke karangnya, diikat ke bonsainya. Dan ini sebenarnya nggak batu karang sepenuhnya utuh ya. Ini di sini ada beberapa bagian sambungan. Ya, ini tadinya terbuka. Kita tanam di sini kemuningnya, terus dililit ke sini, nih ke sini. Nah, ini kenapa bisa tertutup seperti ini? Ini sambungan ya batunya ini. Ini sambungan juga, kecil-kecilnya sambungan. Ini juga sambungan. Ini untuk menutup dari ini yang tipis ini. Ya, dilanjut. Ya, nyambungnya ini pakai semen putih. Ini sambungan. Ya, tujuannya apa tadi dijelaskan di sini nih, supaya ketutup, jadi supaya memberi kesan misteri dari mana tumbuhnya sebuah pohon di atas karang ini. Ini pot juga ceper, ini saya buat sendiri potnya juga, sama pot saya bilang sih modelnya model abstrak ya. Tidak ada bentuk pot ini, hanya sebuah lempengan ceper. Mungkin nanti di vlog selanjutnya mungkin akan saya coba tutorialnya, saya buat mungkin ya untuk buat potnya ini. Ya, bisa dilihat ya, ini kuat karena ini diikat kawat batu karang ini, dan pot ini diikat kawat ke bawah ya. Coba kita angkat ini. Ya, di sini ada kawatnya ya. Kawat ini bisa dilihat tadi kawatnya itu dimasukkan ke lubang pot, lubang satu, lubang kedua, terus diikatkan dengan batu karang dan bonsainya ini.
ya, kurang lebih demikian ya. Cukup sekian vlog malam ini. Mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi di vlog selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.